saya Pak Bupati. Bebaskan saya, Pak Bupati. Saya pengen pulang ke Indonesia, tapi nggak bisa pulang. Nggak punya uang. Paspor ditahan, harus ditebus 20 juta. Tolonglah. Istri aja nggak tahu makan apa enggak. Soalnya nggak dikirim sama saya, boro-boro untuk ngirim. Untuk saya sendiri aja nggak ada. Dia cari uang sendiri, mengemis dari pasar ke pasar untuk cari makan anak saya. Sedangkan rumah aja ngontrak. Tolonglah saya, Pak Bupati. Tolonglah. Demi kemanusiaan. Demi Allah, saya nggak bisa pulang. Tolonglah saya, Pak. Tolonglah saya.